Bareskrim Polri hari ini memeriksa sejumlah pihak untuk mengusut kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Salah satunya Direktur PT Liga Indonesia Baru. Ada 4 saksi yang akan diperiksa Bareskrim Polri dalam kasus Kanjuruhan, yakni Direktur Liga Indonesia Baru, Ketua PSSI Jawa Timur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Timur, serta Ketua Panitia Pelaksana Arema FC. Pemeriksaan dilakukan untuk menemukan faktor penyebab kerusuhan. Dari Bareskrim akan melakukan pemeriksaan ya beberapa saksi, antara lain dari Direktur LIB, kemudian Ketua PSSI Jawa Timur, kemudian Ketua Panitia Penyelenggara dari Arema, kemudian Kadispora Provinsi Jawa Timur. Untuk secara internal, ya, tim dari Itsus dan Propam sudah melakukan pemeriksaan dan ini dilanjutkan pemeriksaan, memeriksa anggota yang terlibat langsung di dalam pengamanan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 18 orang ya, anggota yang bertanggung jawab atau sebagai operator memegang senjata pelontar.